Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya, kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Kalau aku, kataku, Tuhan, kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap engkaulah aku berdosa. Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku. Bilakah ia mati dan namanya hilang lenyap? Orang yang datang menjenguk berkata dusta. Hatinya penuh kejahatan. Lalu ia keluar menceritakannya di jalan. Semua orang yang benci kepadaku berbisik-bisik bersama-sama tentang aku. Mereka merancangkan yang jahat terhadap aku. Penyakit jahanam telah menimpa dia. Sekali ia berbaring, takkan bangun-bangun lagi. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Tetapi engkau, ya Tuhan, kasihanilah aku dan tegakkanlah aku, maka aku hendak mengadakan pembalasan terhadap mereka. Dengan demikian, aku tahu bahwa engkau berkenan kepadaku apabila musuhku tidak bersorak-sorai karena aku. Tetapi aku, engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan, Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya.